بعتها لنا تقبل صلوات وإلى الرسالة الكنيسة رسول الله وحبيب الله أنا لا أدور إلى الولاد وأمرنا في المبتدأ المقصد الكنيسة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى وحبيبه المقتفى وعلى آله وأصحابه المرتضى وعلى أزواجه وذرياته والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia yang Allah berikan kepada kita sama-sama dapat mendirikan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Di antara maghrib dan isyak ini kita mengambil sedikit faedah dan manfaat daripada kitabullah al-karim, daripada al-Quran, daripada kalamullah. Mudah-mudahan kita dimasukkan di kalangan orang-orang yang sentiasa mengambil pengajaran, mengambil penghayatan daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, mahupun yang sedang belajar ataupun yang telah melalui pembelajaran prosesnya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Pada perjumpaan yang lepas kita sudah pun melalui 5 ayat daripada surah Al-Alaq ataupun dinamakan surah Iqra atau dinamakan dengan surah Al-Qalam, yang mana ketiga-tiga ini nama bagi surah Al-Alaq tersebut. Bermula dengan surah Al-Alaq ini adalah ayat tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nak memberitahu kepada kita mulianya membaca, kerana membaca itu membawa kepada pengetahuan, membawa kepada diri kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang manusia yang bukan sahaja sekadar manusia, bukan sahaja sekadar makhluk Allah, akan tetapi disebabkan makhluk Allah ini Allah muliakan, di dalamnya ada ilmu. Cahaya ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam itulah yang membuatkan Nabi Adam ini diperintah oleh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam kerana kemuliaan yang tidak ada pada makhluk yang lain selain daripada Nabi Adam dan keturunan-keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sampai kita kepada 'allamal insana ma lam ya'lam,
Dan itulah ayat-ayat yang pertama ijma' para ulama mengatakan yang diturunkan kepada Nabi SAW pada malam baginda naik pada satu ketika di di khalwatnya, di tempat khalwatnya, iaitu di gua, di gua Hira. Mengetahui kita makna ringkas dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada lima ayat ini, maka masuklah kita pada fasa yang seterusnya. Berkata para alim ulama, daripada ulama mufassirin berkenaan dengan surah Al-Alaq ini, bukan semuanya itu diturunkan pada malam yang mana Rasulullah SAW diturunkan wahyu yang pertama. Hanya lima ayat yang pertama sahaja yang para ulama ijma' mengatakan bahawa lima sahaja ayat ini, daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat sahaja. Kemudian masuklah kita kepada ayat yang menceritakan tentang perihal Abu Jahal, seorang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan Firaun, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah dan cerita bagaimana penentangan Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganggunya, bagaimana dia mengganggu dakwah Nabi, bagaimana dia mengganggu ibadah Nabi. Di situ disebutkan, tuan-tuan, bermula daripada kalla innal insana layatgha. Kita kena tahu, tuan-tuan, allamal insana ma lam ya'lam adalah ayat yang terakhir pada wahyu yang pertama. Kemudian bukan terus selepas daripada allamal insana ma lam ya'lam ini berlaku peristiwa tentang yang saya sebutkan tadi, perihal Abu Jahal, bukan. Kerana para ulama mengatakan tempoh lima ayat daripada surah Iqra ini dan juga kalla innal insana layatgha itu tempohnya sangat lama. Akan tetapi inilah susunan yang disusun oleh Rasulullah SAW, oleh syarak yang diberitahukan kepada Nabi melalui Jibril, melalui daripada Allah SWT, yang disebut sebagai susunan ataupun penyusunan tauqifi. Tuan-tuan pernah dengar susunan tauqifi? Yang berlawanan kepada susunan tauqifi adalah susunan taufiqi. Apa itu susunan tauqifi? Susunan tauqifi ini adalah susunan yang diberitahu kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW suruh sahabat-sahabat tulis Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW suruh, ayat ini letak dekat sini, ayat itu letak dekat situ, sehingga disusun sehinggalah jadi 114 surah. Itu semuanya adalah penyusunan daripada Rasulullah, daripada Malaikat Jibril, kemudian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mengikut hikmah-hikmah, bukan mengikut peristiwa, kan? Kalau peristiwa, bukan pertama sekali surah iaitu surah Al-Fatihah. Sudah pasti surah yang pertama surah Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Tapi inilah susunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmah yang disusun di sebalik semua itu. Adapun susunan taufiqi adalah susunan yang disusun oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana mereka menulis Al-Quran. Pada ketika itu boleh lagi menulis Al-Quran, boleh lagi menulis hadis. Maka ada yang membuat Al-Quran sendiri. Bukan bermaksud dia membuat, dia tulis, dia dakwa ini Al-Quran, bukan. Tapi para sahabat, dia ada susunan dia tersendiri sebelum Rasulullah SAW suruh untuk menyusun. Di zaman terakhir-terakhir Rasulullah SAW, apabila Malaikat Jibril datang sebanyak dua kali, dan ketika itu Rasulullah SAW mula untuk mengumpul para sahabatnya, mengumpul Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat yang kita akan baca ini menceritakan tentang perihal Abu Jahal, kerana satu perihal yang membuatkan
Abu Jahal ini lupa dan membuatkan dia tidak sadar dengan hakikat kebenaran yang ada pada Rasulullah serta kesombongan dan apa yang dimiliki oleh Abu Jahal daripada dunia, daripada apa jawatan, daripada tingkatan-tingkatan apa ketinggian darjat dan sebagainya, menyebabkan dia cuba untuk melawan hakikat kebenaran yang ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha. Kalla. Kalla di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah membawa maksud adalah sebenar. Haqqan diterjemahkan dengan perkataan haqqan, sebenarnya innal insana layatgha, sesungguhnya manusia, insan tuan-tuan dan dirahmati Allah disebutkan sebagai Abu Jahal, ataupun kalau disebut dekat sini insan ni manusia, tapi yang dimahukan oleh manusia, maksud manusia di sini adalah Abu Jahal. La yatgha, lam itu lam taukid, benar-benar. Yatgha, melampaui batas. Apakah cerita sebenarnya di sebalik ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bermulanya Abu Jahal ni seorang yang sangat-sangat membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaannya tidak sangat memusuhi, tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula beribadat di depan Kaabah yang masa itu masih lagi ada berhala-berhala yang berdiri di berdekatan dengan Kaabah, berhala Lata, berhala Uzza dan sebahagian berhala-berhala yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di depan Kaabah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak bagi tahu Abu Jahal ini bila nampak je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, dia halau. Dia tak boleh nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sekejap je. Untuk beribadat, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka dia halau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia berkata pula kepada budak-budak, ada biasalah orang besar ni, orang ada jawatan ni, dia ada budak-budak, dia ada orang-orang dia. Kalau engkau nampak Nabi Muhammad ni dah solat lagi, bagi tahu aku, aku akan halau dia. Ini Abu Jahal punya dia tekad nak halau, nak ganggu ni Rasulullah, jangan solat di sini Rasulullah, jangan buat ibadat di Kaabah dan sebagainya, mengganggu dan menghalang orang solat. Maka ringkasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah solat pada ketika itu. Maka Abu Jahal ni bila lalu, ada yang mengatakan dia lalu, dia keluar pada satu hari, ada yang mengatakan dia diberitahu kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Maka dia pun pergi tuan-tuan dengan nekat untuk memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan, kalaulah aku jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat, aku rasa-rasa aku akan pijak muka dia, aku akan sembam muka dia ke tanah, aku akan pijak tengkuknya. Begitu tuan-tuan, hinanya, dihinakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah tak mengganggu pun, Rasulullah hanya ibadat. Pada ketika itu tidak lagi sampai dakwah secara terbuka, secara disuruh oleh Allah Subhanahu Taala untuk menyampaikan tabligh. Pada ketika itu belum sampai lagi seruan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, pada ketika itu dia pun datang dengan beraninya, diperlihatkan kepada orang-orang yang dia katakan beraninya, aku akan jumpa Nabi Muhammad ni, aku akan pijak tengkuk dia. Maka dia pun bergerak dengan laju tuan-tuan. Pada ketika itu tiba-tiba dia ke belakang, ke belakang, ke belakang, dengan tangannya macam ni, ke belakang dengan muka takut. Maka
orang-orang yang duduk sokong dia tadi tu. Hai, apa pasal pula ni Abu Jahal ni ke belakang pula ni? Dia pun pergi kat Abu Jahal. Hai, tadi bukan main berani lagi, kenapa belakang pula? Sesungguhnya di antara aku dan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ada khandaq. Dia nampak macam satu parit yang dipenuhi dengan api, katanya. Sehingga kan aku tak boleh nak masuk dan aku pun ke belakang. Orang berkata, apa dah, mana ada parit? Lalu dia nak menutup kemaluan ataupun nak menutup dia punya keaiban. Dia dah malu dengan orang ni, dah malu dengan orang-orang yang tengok kepada dia. Maka dia pun mengatakan, kalau engkau tengok apa yang aku tengok, maka engkau takkan lalu pun dalam perjalanan tadi. Ha, dia nak beritahu lah, siapa yang tengok pada waktu tu, dia seorang je. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia satu gelaran yang dikenali sebagai gelaran orang yang melampaui batas. Sama macam kalau kita tengok yatgha, tagha. Agak-agak macam siapa tuan-tuan? Ha? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, hal ataka hadithul, hal ataka hadithu Musa idh ra'ana, minta maaf, hal ataka hadithu Musa idh hab ila fir'auna innahu tagha. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan gelaran Abu Lahab, minta maaf, Abu Jahal tadi dengan Fir'aun disebabkan perangai mereka ataupun sifat mereka sama, melampaui batas. Apa yang dilakukan sebenarnya oleh Fir'aun pada ketika mana di zaman Nabi Musa alaihi salam membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh bayi hanya sekadar takut kepada seorang yang akan menghancurkan kehidupannya. Kemudian apa yang dilakukan tuan-tuan, mendabik dada, mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Orang yang melampaui batas, dihantar Nabi Musa untuk menegur, dihantar Nabi Musa untuk berdakwah. Sampaikan begitu jugalah yang berlaku ke atas Abu Jahal, dan sampai Nabi mengatakan, inilah Fir'aun ummati, inilah Fir'aun umat aku. Ketika mana didatangkan kepala Abu Jahal, ketika mana perang Badar, sampainya kepala Abu Jahal, lihat, tengok. Maka Nabi SAW bila melihat kepala Abu Jahal, Nabi mengatakan apa? Inilah Fir'aun umatku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalla innal insana layatgha. Apa yang menyebabkan Abu Jahal ini menjadi orang yang melampaui batas? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bermacam-macam kemewahan, bermacam-macam kehebatan yang ada pada Abu Jahal ni. Ya, sampaikan dia melampaui batas adalah disebabkan ar-ra'a hustaghna. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu adalah kerana, kalau tengok pada Arab ataupun kalau tengok dalam tata bahasa Arab, ar-ra'a ni dia ada perkataan tambahan, li ar-ra'a hustagna, dia ada maf'ul li ajlih. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia akan tambahkan li'al ni sebagai takdir lah. Ar-ra'a hustagna dikarenakan apa? Dia melihat dirinya. Ar-ra'ahu, balik kepada Abu Jahal. Ar-ra'a hustagna kerana dia melihat diri dia sebagai seorang yang serba cukup, seorang yang serba tidak perlu kepada apa-apa yang lain. Istagna ni maksudnya cukup, maksudnya tidak perlu kepada apa yang boleh menyukupkan dia. Dia sudah ada macam-macam perkara daripada keduniaan. Akan tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang diberikan itu bukan sekadar diberi untuk dia menikmati. Akan tapi ingatlah tuan-tuan, sebenarnya kekayaan, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, apa sahaja daripada dunia, itulah
ujian untuk kita. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wama ja'alna fil ardi inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di atas muka bumi ini zinatan, sebagai satu hiasan sahaja bagi umat manusia. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami menguji manusia, menguji makhluk, menguji hamba-hamba kami, siapakah di antara mereka yang baik amalannya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, bagaimana pula tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin, nak bagi tahu kita ni nakkan kepada dunia. Allah sebut lagi daripada ayat yang lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu lihubbil khair. Khair ini dimaksudkan oleh para ulama sebagai harta. Al-khair, harta, harta benda ataupun dunia. Kerana sesungguhnya dunia itu bagi manusia lihubbil khairi lasyadid, sangat-sangat dicintai oleh manusia. Dengan dunia ini tuan-tuan, kita sangat-sangat mencintai. Kita sangat suka bila dah dapat satu perkara, dapat jawatan, dapat duit, dapat harta, apa saja segala. Harta-harta benda dunia ini membuatkan kita suka, lah-lah kali kita terlalai dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Maka kita menjadi seorang yang wal-ayazubillah layatugha, melampaui batas. Sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu kita berdoa, Allahumma inni. Dalam satu hadis Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'uzubika min fakhrin yunsini. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada kefakiran yang melupakan aku. Macam mana kefakiran yang melupakan? Kadang-kadang tu kita, bila seorang itu dia dah dialami ataupun diuji dengan kefakiran, lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan mula untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar akidah, melanggar keyakinan, melanggar hukum-hukum, sampai mencuri, sampai melakukan perkara-perkara yang kita tak boleh nak fikir pun. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kerana melupakan ni, kefakiran yang melupakan. Wa inni a'uzubika min tughan a'uzubika min ghinan yut'ghini. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada sifat melampaui batas, tughan ataupun ghinan. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada kekayaan yang menyebabkan, yang apa tuan-tuan, kekayaan yang menyebabkan yutorini, yang menyebabkan kita melampaui batas. Inilah yang berlaku kepada Qarun, orang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala harta, lalu Allah memberikan dia waktu untuk dia kembali kepada Allah, untuk dia memikirkan daripada mana datangnya benda ini, daripada mana datangnya pemberian ini. Akhirnya dia terlalai dengan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dan menenggelamkan segala apa yang dimiliki daripada harta benda. Wa a'udzubika min ghinan yutghini. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada kekayaan yang melampaui batas, yang membuatkan aku melampaui batas. Nak bagi tahu kepada kita, bukanlah masalahnya kepada kefakiran. Bukanlah masalah seorang kepada kekayaan. Kaya itu tak salah tuan-tuan. Miskin pun tak salah. Orang yang banyak duit pun tak salah. Akan tetapi kekayaan itu yang kita mesti tahu datangnya untuk menguji, untuk memberikan kita ujian, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar menghiaskan kita dengan perkara-perkara dunia untuk supaya kita menjadi orang yang lebih baik dengan ujian itu, ataupun orang yang terus ke bawah,
ini dengan orang yang hina disebabkan ujian, disebabkan kekayaan yang diberikan itu, lupa tentang solat, lupa nak bayar zakat, lupa nak pergi ke masjid, lupa nak dengar ceramah sebab kaya. Berapa ramai je orang yang kaya pergi ke majlis ilmu? Berapa ramai orang yang gelaran, minta maaf tuan-tuan ya, datuk-datuk, datin-datin yang datang ke masjid? Berapa ramai yang ingat untuk melakukan ibadah haji? Bila dah ada duit, boleh untuk dia melakukan haji, untuk dia mengangkat kewajipan haji itu pada diri dia. Ramai tuan-tuan orang di luar sana yang ada pangkat, yang ada harta, tapi masih lagi melupakan kewajipan sebagai seorang Muslim, kewajipan sebagai seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di apabila dilantik menjadi seorang nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan untuk dia menjadi nabi dan juga raja, ataupun nabi dan juga hamba. Maka diambillah gelaran hamba itu yang kita akan lalui insya-Allah pada Isra dan Mi'raj ini. Allah Subhanahu taala menyebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah, bila kita tengok pada ayat Al-Quran yang lain-lain, Allah selalu menggelarkan nabi ini sebagai hamba, 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 kerana pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka Allah suka untuk menggelarkan nabi, dan ini adalah martabat yang tertinggi, martabat ubudiyah dipanggil, kerana penghambaan diri nabi kepada Allah itu sangat-sangat tinggi. Dan hamba itu bukan sekadar hamba tuan-tuan. Hamba ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dinisbahkan kepada Allah, maka hamba itu menjadi hamba yang mulia. Ar-ra'ahu istaghna, kerana apa? Kerana dia melihat diri dia cukup. Dia melihat dirinya mempunyai jawatan Abu Jahal, maka dia sanggup melakukan apa sahaja sampaikan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan layatugha, orang yang melampaui batas. Kemudian kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kalau kita tengok makna ayat ini, dia disatukan sebenarnya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tapi mungkin di turun-turun ayat ini berbeza-beza pada waktunya, ataupun turunnya begini, maka dipisahkan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita, itu untuk ta'jib, li ta'jib, bukan untuk bertanya. Itu bermaksud adakah, yani heran kat situ, adakah tidak heran kamu? Ara'aita, untuk kamu ini melihat, melihat dengan apa? Bukan dengan mata kepala, akan tapi dengan mata hati, melihat dengan pemikiran. Kamu tak fikir ke, kamu tak heran ke? Alladhi yanha, alladhi, balik kepada Abu Jahal, orang yang menghalang, orang yang menahi, ini menahi ni mencegah, 'abdan idza shalla, seorang hamba, 'abdan, abdan ni balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika mana dia sedang solat. Ini ceritanya tadi tu. Adakah kamu tidak hairan seorang yang mencegah seorang yang sedang solat? Cerita tentang Abu Jahal. Bahkan cerita itu sambungannya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah daripada perbuatan Abu Jahal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laudanani laqtatafatul malaikatu udwan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Abu Jahal berjaya untuk melakukan perbuatannya yang tadi itu, ini nak membungkam apa, nak membungkam muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah ketika mana Rasulullah sedang sujud, ketika mana Rasulullah sedang ibadat,
Maka kalaulah dia datang mendekati aku dan dia teruskan juga perjalanan dia, maka malaikat akan memutuskan sebahagian-sebahagian badan dan anggotanya. Nak bagi tahu tuan-tuan, bila dia datang juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, malaikat akan memutus-mutuskan badan dia. Tangan akan tertanggal, jari akan tertanggal, kepala akan tertanggal, badan akan tertanggal. Ha, ini nak bagi tahu kesempurnaan penjagaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja untuk Rasulullah, ayat ini kita nak beritahu kepada kita supaya untuk kita melihat orang-orang yang bukan ada kedudukan, yang bukan ada perkara-perkara yang besar pun dengan pandangan yang hina, pandangan yang kecil ataupun pandangan yang buruk. Jangan kita pandang kepada orang-orang yang biasa, yang tidak ada penjaga ataupun orang katakan guard yang menjaga orang itu, tidak ada yang menjaga. Justeru kita jangan menilai daripada zahir. Boleh jadi orang yang ada guard ni senang untuk kita sampai kepada orang itu dengan niat buruk kita ataupun dengan perkara-perkara yang buruk. Lebih-lebih lagi orang yang kita nak melakukan ataupun nak memburukkan itu adalah orang-orang yang soleh. Jangan ingat orang-orang yang soleh ni tidak ada penjaganya. Kita boleh buat suka hati sahaja dengan orang-orang yang soleh. Tidak tuan-tuan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjaga. Kalaulah betul orang itu orang yang soleh, orang yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya Allah menjaganya walaupun tidak ada guard, walaupun tidak ada penjaga. Kalau kita tengok dalam zahirnya seorang je, ya, agak tapi boleh jadi dia ada penjaganya, ada malaikat yang menjaganya, ada penjaga-penjaga yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan daripada hamba-hamba ataupun daripada makhluk-makhluknya. Jadi kita kena hati-hati. Bukan sahaja cerita ini untuk Rasulullah dengan juga Abu Jahal, kita boleh ambil pengajaran dan faedah yang daripada pemikiran yang lain atau daripada pintu yang lain. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Lihat lagi, adakah kamu tidak melihat, adakah kamu melihat? Ini melihat dengan ilmiah, melihat dengan pemikiran. In kana 'alal huda, in kana, ada beberapa ulama berbeza pendapat. Kana balik kepada apa? Perbuatan yang pertama, perbuatan melarang orang yang solat. Adakah perbuatan itu, kata para ulama lah, bila kita baca ni, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, adakah perbuatan menghalang solat orang yang sedang solat itu perbuatan di atas jalan hidayah? Ditanya kepula pada ni, tak, pertanyaan kepada Abu Jahal ataupun kepada orang yang melihat perkara itu ataupun orang yang membaca ini, sebagai kitalah sebagai pembaca mukhatab. Siapakah ayat ini dituju kepada? Siapa? Yang pertama kepada Abu Jahal yang mendengar ayat-ayat Allah ni. Yang kedua kepada orang yang mendengar kalam-kalam Allah. Adakah kamu tidak melihat, kamu tidak hairan ke untuk kamu melihat orang ini yang menghalang orang solat? Adakah itu dipanggil jalan hidayat ataupun au amara bit taqwa ataupun menyuruh kepada ketakwaan, inikah jalannya? Pasti tidak. Ataupun in kana, kana di sini balik kepada Nabi SAW. Ara'aita in kana 'alal huda, adakah Nabi SAW ini seorang yang di atas jalan, yang jalan hidayah ataupun menyuruh kepada ketakwaan? Ya, Rasulullah SAW pasti di dalam jalan hidayah dan menyuruh kepada orang-orang dengan ketakwaan. Adakah patut pula Rasulullah dihalang daripada beribadah? Ha, ini perkara orang yang tengah solat. Masuk dalam hukum lah tuan-tuan, orang yang tengah solat kemudian kita menghalang ataupun puasa ataupun orang yang tengah beribadat. Bila seorang itu menghalang tanpa ada
maslahat ataupun tanpa ada sebab-sebab yang boleh kita menghalang seorang itu beribadat, masuklah di dalam kumpulan Abu Jahal. Golongan yang hina, yang melampaui batas, menghalang orang yang solat. Zaman kita ni mungkin berlakulah. Orang yang bekerja di bawah, mungkin orang yang musyrikin, orang yang non-muslim, gelarang kita solat, buat kerja. Kerja ni kan dibayar 8 jam dan sebagainya. Ini elok kita cari hijau lain je, tuan-tuan. Kita nak cari redha Allah. Ingat ya, pekerjaan yang mendatangkan keuntungan yang banyak boleh jadi kehancuran untuk kita, seperti yang disebutkan dekat sini, daripada pekerjaan yang baik dan keuntungannya mungkin sikit saja. Boleh jadi keuntungan yang sedikit, akan tetapi redha Allah itu lebih penting daripada keuntungan-keuntungan yang kita dapat daripada dunia. Mungkin orang yang kerja jual dadah, orang yang kerja jual-jual pelacur contohnya lah, zaman sekarang ni mungkin cepat kayanya, tuan-tuan. Satu hari itu boleh dapat dalam puluh-puluh ribu, nak kalau nak ambil dunia lah. Tapi tengok-tengok bagaimana keberkatan yang didapatkan, bagaimana redha Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula dengan hukum-hukum agama Islam yang melanggar perkara-perkara tersebut, sudah pasti tidak akan ada keberkatan di dalam perbuatan ataupun kerja itu. Oleh sebab itu kita cari kerja yang mendapat keberkatan, cari kerja yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah paling kurang pun berdiskusi pula dengan orang yang kita bekerja itu, supaya kita dapat menjalankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak pun tidak meninggalkan kewajipan kita sebagai hamba, solat, puasa dan sebagainya. Araita alladhi yanha 'abdan idza shalla, araita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Tidak sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk solat kerana perbuatan itu bukanlah perbuatan yang berlandaskan perjalanan hidayah seorang. Tidaklah dinamakan orang yang halang solat itu jalan hidayah, tidak. Araita in kazzaba wa tawalla. Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan lagi kepada kita, araita, ada tak kamu tidak melihat? In kazzaba wa tawalla, sungguhnya dia telah berdusta kepada hukum-hukum alam, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, berdusta kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa tawalla, kemudian berpaling daripada apa yang Rasulullah sampaikan. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui yang Allah Subhanahu Wa Taala ini mengetahui. Yara di sini maksudnya ya'lam, mengetahui apa yang dia buat, apa yang dilakukan kepada Rasulullah. Ini membiarkan untuk tidak menyuruh perkara-perkara ma'ruf itu sudah salah. Kita kalau membiarkan untuk ma'ruf tidak dijalankan di satu tempat, itu perkara yang salah. Mungkin perkara-perkara ma'ruf yang kita kenal, contohnya macam program majlis Al-Quran ataupun tadabur ataupun majlis kecil-kecil, majlis ilmu, itu perkara-perkara yang ma'ruf. Tidak menyuruh kepada perkara yang ma'ruf itu pun sudah salah, apatah lagi melarang kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Ini yang kita boleh nisbahkan perkara ini kepada Abu Jahal. Bagaimana seorang yang sangat-sangat mempunyai perkara-perkara dunia yang menyeluruh, apa sahaja yang ada pada dunia ini memang ada dimiliki oleh Abu Jahal, daripada segi jawatan, kekayaan, harta dunia dan sebagainya. Akan tetapi itulah yang menyebabkan dia terpesong, disebabkan itu. Bahayanya orang yang mencintai dunia ini, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta kepada dunia adalah kepala bagi setiap kejahatan ataupun kepala bagi setiap keburukan. Kerana bila kita cinta kepada dunia, maka akan timbulnya rasa sombong, timbulnya rasa riak, timbulnya rasa ujub. Tengok orang semua keji, buruk dan sebagainya, dia je betul. Ini sebab sifat-sifat orang yang suka kepada dunia, dan bila dah dapat dunia lagi-lagilah teruk. Wal a'yazubillah.
Hati-hati, apa saja yang kita dapat, bukan saja orang-orang yang kaya yang tertipu. Kita ni tuan-tuan, orang-orang yang mungkin sederhana, yang mungkin tak ada sangat duit macam orang-orang yang kaya itu pun mungkin tertipu dah. Sebab itu kadang-kadang tu kalau kita minta, ya Allah kayakan aku, ya Allah berikan aku duit yang banyak, ya Allah berikan aku kekayaan harta dunia dan akhirat, kita tak tahu, kita tak tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala uji kita nanti, bagaimana orang uji Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada orang-orang yang kaya. Hati-hati kita kalau meminta, minta benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, minta benda-benda yang membolehkan kita untuk dekatkan kita, diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita sambung sikit lagi, tadi ada yang ayat yang tertinggal ya, berkenaan dengan surah apa, ayat inna ila rabbikar ruj'a, itu selepas daripada kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a.
Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, sesungguhnya kepada Tuhan kamulah maka kembalilah kamu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada Abu Jahal, kembalilah kepada jalan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akibat yang besar bagi orang-orang yang berpaling. Ha, ni setelah dia diberikan peringatan demi peringatan demi peringatan, masih lagi tak berhenti untuk mengganggu, untuk mengacau bilaukan usaha dakwah Nabi SAW. Di sini kita boleh ambil iktibar pengajaran bagaimana sekalipun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekayaan harta dunia, daripada apa segala ujian-ujian duniawi dan ukhrawi, maka satu kita kena pegang adalah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan sebagai break dalam kehidupan. Kita kena kenal bila kita nak break. Bila kita buat satu perkara yang mungkin perkara itu melanggar melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan perkara-perkara yang kita lakukan itu perkara-perkara yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita break di situ, kita patah balik kembali kepada Allah, dan kita pastikan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima hamba-hamba yang balik kepada Dia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahimah. Sekiranya ada seorang kumpulan ataupun seorang kumpulan manusia itu apabila dia melakukan dosa, mereka melakukan dosa menzalimi diri mereka, dan mereka beristighfar kepada Allah, meminta pula istighfar daripada Rasulullah untuk diistighfarkan untuk mereka kepada Allah, maka lawajadullah tawwabur rahimah, mereka akan mendapati Allah ini Tuhan yang maha menerima taubat dan yang maha mengasihani. Seperti mana ayat yang lain Allah memberitahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada Allah, dan kepada Allah juga kita akan kembali. Bagaimana kita kembali? Dalam keadaan hati kita, dalam keadaan diri kita ini benar-benar berkembali kepada Allah. Jangan kita kembali dalam keadaan terpaksa. Ya, berapa ramai daripada antara kita ini, termasuk diri saya tuan-tuan, bersedia untuk kembali kepada Allah. Ya, suka untuk diri kita ini menemui kematian. Ha, ini tak ramai orang yang ada. Ya, suka untuk bilalah kita nak berjumpa dengan Allah. Bukan kita kata bila kita nak mati, bukan itu. Dalam ayat itu pun dah salah. Tapi maksud daripada sebalik suka kepada mati itu adalah cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita tak sabar nak bertemu dengan Allah dalam keadaan hati kita itu salim, qalbun salim, kembali kepada Allah, kembali kepada kehidupan hari kiamat, belajar untuk kita break dalam kehidupan kita dan belajar apa yang telah kita pelajari daripada kisah yang sedikit ini berkenaan dengan Abu Jahal. Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan dia walaupun dia mempunyai kehidupan yang penuh dengan dunia, yang penuh dengan kehebatan, jawatan dan sebagainya. Akan tetapi kalau dah dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada siapa yang boleh memuliakan orang itu, ataupun orang yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada siapa yang akan boleh menghinakannya. Sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya. Kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang insya-Allah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.